Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua selalu keadaan sehat seperti biasa. Oke, jumpa lagi di channel Otelo Interior. Oke, pada video kali ini kita sedang ada project pekerjaan bikin coffee table dan sofa custom multifungsi ya teman-teman. Ini punya teman saya ini ya, CS saya ini Mas Mama satu ini ya, ini juragan ini ya. Ya, enggak mau sofa yang seperti umumnya di toko-toko, ini kita bikinkan custom seperti ini, teman-teman. Oke, ini prosesnya ya. Oke, seperti biasa, ini adalah proses produksi di workshop kami yang sederhana ya, teman-teman. Jadi teman saya tadi ya itu minta dibikinkan sofa ya, tapi yang tidak biasa ya dan yang tidak dijual di toko ya. Akhirnya setelah saya gambar-gambar, saya desain-desainkan, saya ajukan ke beliau, ternyata beliau setuju. Akhirnya ini sedang kita produksi. Dengan bahan seperti biasa kami gunakan untuk bahan multiplex, finishing menggunakan HPL ya teman-teman, seperti di video-video saya yang lain. Jadi material multiplex HPL itu tidak hanya dibikin untuk lemari, kitchen set ya teman-teman, atau produk interior yang lain, bisa juga kita bikin kerajinan untuk sofa ya teman-teman. Jadi sofanya ini nantinya bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan ya. Jadi dari sofanya, terus meja-mejanya itu nanti berupa kabinet-kabinet ya teman-teman. Jadi bisa banyak untuk menyimpan-nyimpan barang ya. Jadi agar ruangan juga rapi, barang tersimpan dengan rapi juga ya teman-teman. Oke, ini prosesnya untuk awal kita sudah potong-potong, kemudian ini kita rakit ya teman-teman untuk box panelnya atau dudukan sofanya seperti ini. Kita bikin rangka-rangka, kemudian seperti biasa kita paku tembak dan menggunakan skrup ya. Jadi ini nanti sofanya letter L, itu ukuran 2 meter kali 2 meter setengah dengan meja sudut ya teman-teman. Oke, untuk sofa yang kita bikin ini tuh sepertinya kalau beli jadi atau beli di toko itu kayaknya tidak ada yang jual ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan model atau keinginan customer ya. Jadi ini nanti sofanya kalau sudah jadi itu nanti akan banyak tempat penyimpanannya yang seperti itu ya, untuk request dari permintaan customernya. Oke, untuk material ini kita menggunakan semua bahan dari multiplex ketebalan 12 mili dan 15 mili ya teman-teman. Kemudian material seperti busa dan Oscar juga nanti akan kita gunakan di sofa ini. Oke, jadi kalau custom itu bisa menyesuaikan ya, untuk ukurannya, dimensi dan model itu bisa dikondisikan ya sesuai keinginan yang pasti. Material juga sesuai keinginan. Kalau biasanya itu bikin sofa itu biasanya pakai rangka-rangkanya itu menggunakan kayu ya teman-teman, atau biasanya sih pakai usuk reng gitu ya, kalau sofa-sofa di toko pada umumnya ya. Tapi yang sedang kita kerjakan ini semua menggunakan bahan multiplex ya teman-teman, karena berfungsi untuk tempat penyimpanan ya. Oke, ini sedang kita rakit, proses perakitan ya, untuk boxnya atau dudukan, jadi berupa kabinet. Ini sedang kita pasang untuk panel-panel ya, dari mulai panel sisi-sisi kanan kiri ya, tengah dan belakang. Oke, kemudian nantinya
Setelah boxnya jadi, ini kita lengkapi dengan pintu dan lemari ya teman-teman. Jadi saat yang memanjang satunya itu dibikin pintu-pintu, yang memanjang satunya itu dibikin laci-laci ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru gabung atau mampir di channel kami, terima kasih sudah klik ya untuk videonya. Agar kami lebih semangat lagi, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar kami lebih semangat dalam buat konten-konten yang lain ya, untuk ide-ide kreatif untuk pembuatan interior ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, lanjut, ini masih proses perakitan teman-teman untuk sofanya. Ini nantinya modelnya itu lebih ke minimalis modern ya teman-teman, dengan perpaduan warna motif HPL nya itu corak serat kayu yang gloss, kemudian nanti dengan bahan Oscar juga yang hitam teman-teman, jadi agar mudah dibersihkan ya. Oke, ini untuk pelapisnya ini sedang kita lem ya, untuk bagian HPL nya ya, untuk panel-panel nanti yang terlihat ya, bagian di sisi-sisi depan belakang itu nanti kita lapis menggunakan HPL ya teman-teman. Oke, proses perakitan seperti biasa kita yang simple menggunakan board charger ya, agar lebih cepat saja, tidak mengganggu untuk kabelnya kalau pakai board listrik biasa ya. Nah, ini untuk meja sudutnya ya, kita sedang melakukan finishing pengeliman pakai lem kuning ya, yang kemudian nanti akan kita lapis menggunakan HPL ya teman-teman. Jadi meja sudutnya ini nanti dilengkapi dengan laci dan power listrik ya, untuk mempermudah kalau kita sedang santai mainan HP, kemudian baterainya habis, kita bisa langsung charger di bagian meja sudut ya teman-teman. Ini penampakan untuk rangka sofanya teman-teman seperti ini ya. Jadi rangka sofa sudah jadi, ini kita sedang proses bikin untuk dudukan sofanya ya teman-teman. Kita menggunakan busa 8 mili sama 8 cm teman-teman, sama 4 cm untuk sandaran. Oke, ini sudah kita proses pengiriman di lokasi ya teman-teman. Ini sedang kita kirim dan langsung kita setting saja ya untuk sofanya di area ruang tamu depan teman-teman. Nah, ini untuk yang ukuran panjang 2 meter setengahnya, ini kita taruh di sisi sini. Kemudian satu lagi yang ukuran panjangnya 2 meter, ini sedang kita angkat ya dari armada. Nah, itu ada mesin jahit juga itu teman-teman, kita punya teman juga itu kemarin rusak ya yang lama, kemudian kita ganti untuk meja-mejanya menggunakan multiplex juga teman-teman, itu mesin jahit. Jadi selain produksi, di Otelo Interior juga menerima jasa reparasi ya teman-teman, punya mebel-mebel bekas itu kita bisa revisi atau restorasi menjadi baru kembali teman-teman, eman-eman ya kalau dibuang, jadi kita bisa perbaiki lagi, di finishing lagi agar menjadi baru. Oke, untuk penampakan sofanya seperti ini teman-teman. Nah, ini terakhir kita setting untuk atau kita taruh untuk meja sudutnya ya, ini sudah kita tanam stop kontak dan kabel ya di mejanya, nanti untuk berfungsi sebagai kalau
mau cas handphone atau mainan ya, jadi simple ya, jadi langsung bisa dicolokkan di mejanya. Jadi ada dua, yang sebelah sudut kiri itu nanti untuk akuarium ya teman-teman, rencana untuk stop kontaknya ya. Nah ini untuk mejanya di bagian sudut kita taruh. Oke, buat teman-teman yang mau bikin sesuai selera ya, sesuai keinginan untuk warna dan bentuknya, bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kalau yang sedang kita kerjakan ini modelnya minimalis saja teman-teman ya, karena mengikuti bentuk rumah. Untuk meja coffee table-nya juga simpel saja teman-teman, kotak seperti itu tapi dilengkapi dengan banyak laci-laci penyimpanan seperti ini ya teman-teman. Jadi barang-barang itu nanti bisa rapi ketata ya. Kalau sofa pada umumnya itu biasanya bagian bawahnya itu mati ya teman-teman, jadi tidak fungsi ya. Jadi kalau biasanya itu langsung dibalut Oscar gitu ya, kalau sofa-sofa yang kita beli di toko ya. Tapi kalau kita custom itu untuk bagian-bagian bawahnya itu bisa kita bikin lemari-lemari seperti ini ya teman-teman. Nah ini dengan customer ini ya teman saya sudah langsung ditata untuk naruh pajangan-pajangan bunga seperti ini di bagian-bagian sudutnya ya teman-teman. Nah kemudian laci-lacinya itu bisa ditaruh untuk nyimpen-nyimpen apa aja ya, boleh perkakas. Nah ini kita contoh ya, ini kita coba simpan-simpan apa yang ada saja. Jadi intinya untuk penyimpanannya itu banyak ya teman-teman, bisa disaksikan. Untuk laci-lacinya juga lumayan besar, jadi ada dua laci besar dan dua pintu ya teman-teman. Untuk sofa L-nya ini di bagian meja juga ada laci lagi ya, bisa untuk naruh barang-barang yang kecil-kecil gitu ya, seperti ini contohnya. Oke teman-teman, demikian untuk tutorial pembuatan sofa model minimalis multifungsi dari Otello Interior. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Oke, jangan lupa dukung kami Otello Interior, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.